Halo Amulet Lover, siang ini ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Nah, tapi hari ini saya akan sedikit berbeda dengan biasanya. Kali ini saya gak akan bahas amulet untuk yang dipakai sehari-hari, tapi lebih ke ngebahas salah satu rupang atau patung yang kita bisa letakkan di tempat usaha maupun di rumah untuk kita sembahyang atau berdoa untuk dibantu dalam kerejekian. Nah, kebetulan rupang ini adalah rupang Dewi Rezeki yang dibuat dan diblessing oleh Luang Pu Hong, salah satu master yang sangat terkenal di Thailand. Oke, kita langsung aja lihat bagaimana pembahasannya di video berikut. Ya teman-teman, jadi ini adalah rupang dari Dewi Rezeki yang dibuat dan diblessing oleh Luang Pu Hong. Jadi, rupang Dewi Rezeki ini adalah salah satu spesialis dari magic Luang Pu Hong, di mana rupang ini telah diisi dengan kekuatan magic dari Dewi Rezeki tersendiri dan juga oleh Luang Pu Hong, di mana ketika kita berdoa kepada Dewi Rezeki ini, maka kita akan memperoleh bantuan dalam kerejekian di usaha dan perdagangan kita. Dulu ketika Luang Pu Hong masih hidup, di mana ada umat-umat yang berasal dari Singapura datang untuk mengunjungi beliau, memberikan penghormatan kepada Luang Pu Hong, ada salah satu umat yang datang dan melihat ada seorang dewi memakai baju dari tradisional Kamboja, dan dia sangat terkejut karena melihat dengan mata kepalanya sendiri dan bercerita kepada teman-teman. Dan ternyata yang dilihat adalah Dewi Rezeki ini yang selalu mendampingi Luang Pu Hong, di mana membantu para umat-umat dari Luang Pu Hong serta murid-murid dari Luang Pu Hong serta mereka yang berdoa dan percaya pada Luang Pu Hong dalam kerejekian dan bisnis. Dikatakan, bila kita memuja beliau dengan ketulusan, kesabaran, dan kerendahan hati, kita akan dibantu dalam kerejekian, pengasihan, dan perkembangan usaha dan bisnis, tercapainya cita-cita yang kita harapkan dalam keuangan, serta banyak sekali orang-orang dan hal-hal pendukung yang turut membantu mengembangkan usaha kita akan datang kepada kita, serta semua hal yang bersifat positif, selama tujuan dan keinginan kita tidak bertentangan dengan kemoralan dan bukan merupakan hal-hal yang buruk serta merugikan orang lain. Rupang dari Dewi Rezeki Luang Pu Hong ini terbilang amat langka dan terbatas. Semenjak Luang Pu Hong meninggal, tidak ada lagi yang mewarisi magic dalam pembuatan amulet serta rupang dari Dewi Rezeki ini. Jadi, bila Anda memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memilikinya, namun Anda melewatkannya, di masa depan akan lebih sulit untuk memperolehnya atau akan lebih sulit untuk dijangkau dari sisi mahar yang harus ditebus. Untuk tata cara berdoa dan memuja kepada Dewi Rezeki ini akan diberikan kepada mereka yang memaharkan rupang dari Dewi Rezeki ini. Luang Pu Hong adalah master dari Thailand yang kemampuan spiritual dan magicnya tidak diragukan lagi. Beliau memperoleh banyak penghormatan dari para master-master serta juga oleh pihak keluarga kerajaan Thailand yang datang untuk memberikan penghormatan khusus kepada Luang Pu Hong. Amulet-amulet beliau juga telah banyak digunakan serta membawa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan banyak orang, baik di Thailand maupun di mancanegara, bagi mereka yang mengikuti Thailand Amulet. Sehingga sangat disayangkan bila Anda tidak memiliki amulet yang telah diberkati oleh Luang Pu Hong, karena sangat keramat dan sakral. Bagi Anda yang berminat untuk memiliki rupang dari Dewi Rezeki, bisa menghubungi kontak yang terdapat di deskripsi video. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.